Lionel Messi merupakan pesepak bola dunia yang memiliki kemampuan tinggi saat mengolah si kulit bundar. Dia bisa memberikan umpan-umpan visioner, menciptakan gol dan juga melewati lawan dengan mudah. Ya, kecepatan, akselerasi dan juga stop and running-nya hampir selalu bisa membuat lawan terperdaya. Sehingga tak mengherankan jika julukan The God ada padanya. Ya, tak ada pemain yang benar-benar lebih baik daripada Messi. Tapi tunggu, beberapa orang disebut sebagai sosok yang sangat mendekati Lionel Messi. Dan berikut ini 5 pemain dengan skill paling mirip dengan Lionel Messi. Andreas Iniesta. Baru-baru ini, Luis Enrique menyebut bahwa Iniesta adalah sosok yang paling mirip dengan Messi. Ya, apa yang dikatakan Luis Enrique jelas bukan isapan jempol belaka. Bagaimana Iniesta menggiring bola, visi bermain itu hampir serupa dengan Messi. Lihatlah aksinya, skillful Iniesta. Eden Hazard. Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Hazard adalah bintang dengan kemampuan dribble terbaik di Liga Inggris. Kecepatan dan akselerasinya sungguh mengagumkan. Ia bisa melewati 1, 2 hingga 3 pemain dengan mudah. Bahkan sebuah perusahaan asal Inggris, Dribble Lab, yang melakukan penelitian dengan 71.000 data pemain, menyebutkan Hazard sebagai pemain yang paling identik dengan Messi. Fantastic Hazard. Mohamed Salah. Lihatlah gol dari Mohamed Salah tersebut. Gimana dia melewati lawan hingga membuatnya terjatuh sangat identik dengan aksi Messi. Ya, gerakan kejut Mo Salah menjadi senjata yang sangat mengagumkan. Sebuah gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan oleh La Pulga. Good style Salah. And I want you to know I won't let go. Takefusa Kubo. Pemain dengan julukan Messi Jepang ini jelas memiliki atribut seperti Lionel Messi. Selain berperawakan kecil, bagaimana Kubo menggiring bola seperti melakukan copy paste dari Messi. Dia tampak percaya diri, tenang dan juga mematikan. Lihatlah aksi-aksinya bersama Real Mallorca. Fantastic. A foul by Antonio Raiolo on Gerard Moreno gave Santi Cazorla the chance to score from the penalty spot, and he did that, notching his 5th goal of the season. It was 2-1 to Mallorca at this stage, but just 4 minutes later, a memorable and historic goal from Take Kubo, the man on loan from Real Madrid, with his first goal in the Spanish top flight. And a wonderful goal it was, restoring the 2-goal cushion. And Villarreal could find Neymar Junior.
Jika ada pemain yang pantas menggantikan posisi Messi di Barcelona, kiranya satu, Neymar Junior. Ya, Neymar adalah pemain yang sangat dekat dengan kemampuan Lionel Messi. Bagaimana dia menggiring bola, tampak begitu alami dan mengalir secara indah. Tak sampai di situ, pemain yang saat ini membela Paris Saint-Germain adalah finishing yang mematikan. Layaknya Lionel Messi. Incredible Neymar. His angles and Sergio Rico trying to do the same. Wouldn't be surprised if Neymar takes over this one. Looks like he will, looking for the fire. And frozen in place was Rico. Even better than Rico for Neymar. Trying to defend the victory, Kings is Queen Parker with a witch. You're gonna lose. Messi steps aside. Jadi itulah 5 pemain yang paling mirip kemampuannya dengan Lionel Messi. Menurut kalian, apakah ada pemain lain yang mirip dengan kemampuan yang dimiliki Lionel Messi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.